Kita beralih ke Jawa Barat. Dua orang pemuda nekat merusak kantor jasa ekspedisi di kawasan Kampung Ciawali Tali, Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku berinisial ZV alias Azil masih berusia 18 tahun, pemuda asal Kampung Ciawi Tali, Jampang Kulon. Satu lagi berinisial YAA alias Yoga, 22 tahun, asal Kampung Cijati, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimanggu. Untuk informasi lebih detailnya terkait kronologi kejadian juga Tribuners akan dilaporkan rekan Rizal Jalaluddin, reporter dari Tribun Jabar yang sudah bergabung bersama kami. Silakan. Baik, Dea dan juga Tribuners dapat saya sampaikan bahwa memang benar terdapat dua orang pemuda berinisial ZV alias Azil yang berusia 18 tahun dan juga YAA alias Yoga berusia 22 tahun. Keduanya merusak kantor ekspedisi Lajada Leon Parcel Jampang Kulon di Kampung Ciawi Tali, Kelurahan Jampang Kulon, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat dikonfirmasi, Kepala Sorter Ekspedisi Lajada Leon Parcel Jampang Kulon, Agung Derajat Almutakin mengatakan bahwa peristiwa perusakan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 malam. Saat itu ia sedang piket bersama tiga orang rekannya di kantor Lazada Leon Parcel Jampang Kulon yang tiba-tiba didatangi pemuda yang mengetuk-ngetuk pintu rolling door kantor tersebut yang telah ditutup. Dan ternyata ketika dilakukan pengecekan, tiba-tiba datang dua orang yang merusak rolling door tersebut dan juga menyerang dirinya hingga mengalami luka. Agung mengatakan bahwa memang peristiwa itu terjadi awal mulanya ketika kedua pemuda tersebut memasukkan lamaran pekerjaan, namun dirinya telah memberikan arahan dan juga informasi bahwa memang lowongan pekerjaan di tempatnya, yakni di lokasi kejadian, sedang kosong dan dia mengarahkan untuk memasukkan lamaran pekerjaan ke kantor pusat Lajada tersebut. Namun kedua pemuda tersebut terlihat emosi sehingga merusak rolling door tersebut akibat tidak diterimanya pekerjaan yang telah mereka masukkan lamaran di kantor tersebut. Saat ini dua pemuda itu, dia dan juga Tribuners, telah diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ini proses hukum masih terus berlangsung. Demikian, dia. Baik. Tribuners rekan Rizal juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Sorter Lazada Lion Parcel Jampang Kulon, Agung Derajat Almutakin berikut liputannya. Pada malam itu, kebetulan saya lagi piket kerja malam, rolling itu, kan kantor ini depannya kan rolling ya. Nah, gitu-gitu saya tutup, habis maghrib itu tutup digembok, tiba-tiba ada suara gemuruh di luar gitu kan. Saya ada tiga orang di sini piket. Pas waktu itu ada yang ngedobrak atau mencokel rolling gitu kan. Keluar keluar katanya gitu. Kalau pas gak lama kemudian itu gak ada. Beberapa menit kemudian datang lagi, terus gedor-gedor lagi, suruh. Itu ada berapa orang sekali? Kalau suara tuh ada berapa orang ya? Kalau dari suara tuh ada tiga.